Selamat malam, Pak. Malam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kami dari Good Morning Indonesia with Paltry ingin menanyakan bagaimana sejarah dari Boga Rasa Tenjo ini? Sejarahnya, secara singkatnya, awal mula berdirinya Boga Rasa itu karena peluang usaha juga, Pak, yang ada di Desa Tenjo ini. Gitu. Di mana? Desa Tenjo itu di mana? Di Desa Tenjo itu masuknya ke Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tahun berapa itu mulai? Mulai merintis usaha itu dari tahun 99-2000. Jadi 23 tahun ya? Iya, itu dari waktu itu ibu saya yang awal merintis. Nah, sampai saya generasi yang kedua. Ibu masih ada? Masih ada. Jadi ibu tuh waktu itu pencetus resepnya ibu. Jadi memang betul ya bahwa ibu berjasa sekali dalam segala hal ya? Betul. Tanpa ibu bisa, tidak bisa dibayangkan bagaimana betul. Dunia ini ya? Iya, betul. Jadi ibu yang ngajarin saya sampai ketemu resep seperti ini, Pak. Terus, sebentar ya, terakhir, pesan-pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk pengusaha-pengusaha muda untuk terjun ke dunia bisnis? Simpel sih, Pak. Konsisten, udah itu aja. Yang dari dulu sampai sekarang, itu konsisten. Baik. Udah itu aja. Baik, Pak. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Semoga sukses. Amin. Ibu mau cobain bedel apa?